kembali lagi bersama gua si Meow Awu. Kali ini, yuk langsung saja kita akan melanjutkan untuk bermain game Car for Sale Simulator 2023. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, Meow Awu kena tipu, teman-teman. Haduh. Tetapi itulah namanya hidup ya, teman-teman. Kita berbisnis juga pasti ada resikonya. Pembelian mobil ketiga gua yaitu SUV Audi, gua masih inget banget, teman-teman. Ternyata datanya tidak sesuai. Kilometernya tuh kayaknya terlalu kecil, teman-teman. Jadi kita tidak boleh terlalu percaya sama penjual yang ada di dalam game yang satu ini. Kita harus pinter-pinter juga nih, teman-teman. Tetapi tidak apa-apa, yuk langsung saja kita akan melanjutkan untuk bermain game Car for Sale yang satu ini. Kita jadikan saja sebagai pengalaman, teman-teman. Supaya apa? Supaya kedepannya kita semakin pintar ketika membeli mobil-mobil second yang untuk kita jual ya, teman-teman. Pokoknya di dalam game yang satu ini masih banyak banget yang harus kita explore. Dan selamat datang di dalam game Car for Sale yang satu ini. Mau rumah gua masih kontainer. Sabar-sabar saja, teman-teman. Dan kali ini gua, aduh, audionya hilang lagi nih, teman-teman. I don't know why, tetapi suka error begitu deh. Coba lagi ya. Nah, tuh kan, baru ada audionya. Kadang-kadang suka error begitu tuh. Gua ke kantor gua terlebih dahulu ya, teman-teman, untuk ngecek. Katanya kantor kita kotor. Kenapa kotor mulu ya? Siapa yang suka buang sampah di kantor gua ini nih? Padahal nggak ada customer sama sekali loh, teman-teman. Oh ya, by the way, teman-teman, gua pengen lihat juga untuk skill. Aduh, masih lama banget. 24. Kita butuh 50, guys. Habis itu untuk ini kita butuh 2. Aduh. Masih lama ya, teman-teman. Dan sekarang kayaknya gua butuh bahan mobil untuk jualan. Otomatis gua harus pergi ke mana nih, guys? Kalau auction kayaknya nggak ada, terus market juga kayaknya nggak ada, teman-teman. Gua harus lihat kiri atas kalau ada pengumumannya baru kita ke sana. Makanya untuk sekarang kita pergi ke neighborhood lagi. Tetapi di neighborhood ini kita harus pinter-pinter, guys. Kemarin aja gua kena scam sekali. Oh, ada satu mobil ini juga cukup populer kalau untuk di luar negeri ya, teman-teman, yaitu sedan wagon. Tapi di luar negeri enak, guys. Sedan-sedan begini jalannya mulus, ya kan? Jadi enak banget pakai sedan di luar negeri. Kalau di Indonesia, ya kan, jalannya kebanyakan ada yang gelombang, ada yang lobang. Itu kadang-kadang yang bikin sakit hati kalau punya sedan, guys. Kalau kepentok jeglek, waduh. Perbaikannya sepertinya saya tahu deh. Guys, apakah ini adalah Volkswagen GTI? Wow. Volkswagen Golf. Ini salah satu wishlist mobil idamannya Meow Awu dulu nih, teman-teman. Sayangnya ya saya tidak jadi beli ya, teman-teman. Jadi belinya yang lain. Wow. Oke, oke, boleh tahu dong harganya berapa, Bang? Unapproved. Harganya tidak masuk budget. 22.000, guys. Sedangkan duit gue cuma 21.000. Aduh, sayang sekali. Ya udah, next time aja ya. Aku cari mobil yang lain terlebih dahulu nih, teman-teman. Di seberang sana juga ada yang jual mobil sih. Wow, ini mobil apa nih, guys? Kayaknya Nissan ya? Atau Chevrolet ini, guys? Kayak logonya mirip-mirip Chevrolet sih. Udah dimodif loh. Bodinya udah agak sedikit rusak. Belakangnya juga agak sedikit rusak. Tapi ini mobil keren sih. Coba gua cari tahu terlebih dahulu. Harganya berapa, Bang? 9.000. Oh, lumayan nih, guys. Kita bisa beli ya. Nanti kita tinggal perbaikin aja. Oke, di depan sana ada yang jual mobil juga, yaitu Audi lagi, Audi lagi. Ini Audi A4 nih kayaknya ya, teman-teman. Tapi gue pengen cari tahu terlebih dahulu ya, harganya berapa. Aduh, kalau gue beli ini terus kena scam, abis duit gue nih, guys. Jangan dulu deh, mending kita ambil untung sedikit demi sedikit, guys. Dan lama-lama menjadi bukit sambil mencari pengalaman ya. Ini juga BMW. Wah, jangan bilang ini BMW yang gue jual waktu itu lagi. Berapa duit, bro? 6.000. Bisa sih. Guys, 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 guys. Kali ini gue pengen coba beli mobil yang ini ya. Kayaknya keren soalnya. Aku ingin. Boleh deh, Bang. Fuelnya juga masih banyak soalnya. Kalau misalnya paint dan juga damage masih bisa gue perbaikin lah. Oke, aku beli terlebih dahulu. Dan juga teman-teman, kembali lagi, kalian harus pinter-pinter memilih mobil. Kalau misalnya kalian mau membeli mobil second di real life, ajaklah temen yang mengerti. Kalau tidak, kalian
punya teman yang mengerti, kalian bisa menggunakan banyak jasa untuk mencari tahu apakah mobil ini benar atau enggak. Kalau di sini ngomongnya expertise ya. Tapi di sini gua mengambil resiko aja terlebih dahulu. Aku beli, Bang. Nice toh. Kita sudah membeli, mari kita masuk terlebih dahulu. Nyalakan. Wow. Wow, lagi-lagi ya. Mobilnya bunyinya serem banget. Ada mobil BMW lagi, guys. Nah, cuma gue agak sedikit bingung aja nih. Untuk keluar dari tempat ini gimana nih? Sebentar. Ya, buntu. Guys. Gimana caranya gue keluar dari komplek ini? Oh, kayaknya di belakang sana deh. Oke lah kalau begitu. Aku akan coba ke kanan ya. Sepertinya ada sesuatu yang menarik tuh, guys. Kayaknya belum saatnya deh, Biok. Hey, belum saatnya, Biok. Nanti mobilnya rusak. Ya. Ya udah, pertama-tama gua mau pergi ke sini aja terlebih dahulu. Shortcut ya, shortcut ini, teman-teman. Kita pergi cuci dulu, baru kita coba untuk perbaikin mobil kita ya. Sebenarnya perbaikin dulu baru cuci nggak sih? Iya juga ya. Tetapi tempat cuci mobilnya jauh banget. Jadi ya udahlah, gua cuci aja terlebih dahulu. Brem. Halo, Bro. Aku datang lagi nih. Maaf, belum matiin. Datang lagi nih aku, Bro. Boleh dong cuci? Yoi. Nice toh. Nah, kalau untuk waduh, gua juga ikut dicuci nih. Kalau untuk lamanya enggaknya yang cuci yang ini ya, guys, tuh. Ada barnya tuh. Kita back aja terlebih dahulu sambil ngelihat apakah masih tutup. Yah, masih tutup juga. Kapan nih gua naik level nih, teman-teman? Aku ingin naik level secepatnya. Aduh. Ini nih ya, gue butuh ini nih. Best price ini nih, guys, ya. Oke, sudah beres. Dan sekarang yuk, mari kita masuk lagi ke mobil kita. Kita perbaikin dulu kali ya. Isi bensin nggak? Oh iya, kita coba isi bensin nggak sih, guys? Boleh, gue pengen coba isi bensin. Nah, yang unik di luar negeri ya, teman-teman, kalau isi bensin itu terbalik. Terbalik lagi, nggak ada yang ngelayanin maksudnya. Jadi kita self-service. You can now open for lower. Oh, tuh guys, kita bisa add. Harganya berapa nih, guys? Gak penuh, Bro. Berapa tuh? Berapa harganya berapa? Kok gue gak dikasih tahu harganya berapa sih, guys? Gue takutnya scam, tapi gak mungkin lah ya. Kalau di pom bensin gak mungkin scam lah ya, teman-teman. Oke. Sekarang gue akan perbaikin mobil gue terlebih dahulu. Karena kalau misalnya kalian lihat, di bagian belakang udah hancur. Terus bagian depan juga hancur. Kanan juga hancur. Ini bahaya banget nih kalau kita langsung jual ke customer. Mending gue perbaikin aja terlebih dahulu, ya kan? Nih, ada auto repair nih, guys. Ya, tiba-tiba ada mobil di sebelah situ. Ya udah, gue parkir sini aja nih. Nice. Bro. Aku mau memperbaiki. Waduh, mahal banget, teman-teman. 1000. Tapi nggak apa-apa lah ya. Demi kita bisa menjual mobil ini dengan baik dan benar dan juga mahal, kita perbaikin terlebih dahulu. Nah, sambil gua perbaikin mobilnya, yang dimana kalian lihat repairingnya itu masih lama. Jadi gua jalan-jalan terlebih dahulu deh. Bro, gua titip ya mobil gua ya. Velgnya sih keren nih. Brakesnya tuh warna merah, guys. Brembo. gua kemana lagi nih? Oh, ini junkyard. Kalau misalnya mobilnya sudah tidak dipakai, mungkin gua akan buang ke sana tuh mobilnya. I see. Auto electric and tuning. Jadi kita bisa tuning di sini, guys. Oh, jadi kita harus taruh mobil dulu baru bisa dituning. Dan juga painting. Gua juga harus coba untuk cat ya untuk mobilnya. Jadi kalau ini untuk body, ini untuk engine-nya, kalau ini untuk warnanya, painting-nya, kita bisa cat sesuka hati kita. Tetapi lebih banyak yang suka original nggak sih? Tapi kalau udah bopeng-bopeng begini mah harusnya dicat lagi ya, teman-teman. Knalpotnya juga warna merah, cuy.
Coba gue lihat dulu. Oke, bentar lagi guys. 70%. 70%. Kita ngapain lagi nih? Aku nunggu dulu kali ya. Ada sofa di sini guys. Duduk dulu gak sih? Gak bisa dong. Eh, dikasih tempat duduk apa? Buat orang nunggu gitu loh. Dan tenang aja teman-teman, untuk kecepatan repairnya semakin hari bisa kalian upgrade ya. Jadi nanti bisa lebih cepat lagi nih. Repair speed, repair price, wash speed, wash price, tuning juga. Kayaknya udah kelar tuh. Terima kasih banyak bro. Widih, sekarang udah mulus bet mulus. Ini yang saya suka. Oke, mundur dulu pelan-pelan. Oke, sekarang gua pengen. Ya, udah ada mobil di situ. Wah, ini juga ada mobil. Tadinya gua mau ngecat dulu nih, biar mobilnya lebih kinclong. Bro, gantian dong, bro. Nah, gitu dong. Sekalian gua mau cobain sih sebenarnya kalau misalnya kita cat itu hasilnya kayak gimana gitu loh. Bro, bro, bro. Factory color. Aku mau factory color aja. Ya. Oh, paint all. Oh, $300 doang, guys. Boleh, 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 boleh. Kok nggak bisa, guys? Gimana ya? Polish. Ada 3. Current color, factory color. Nggak bisa gua pencet paint. Oh, jadi ini warnanya udah bener. Partsnya aja nih. Paint all parts. Oke, hood dan juga bumper. Ah, supaya warnanya lebih bagus. Terus kita bisa polish juga ya, teman-teman. Buset, biar warnanya lebih metalik. Di coating kali ya, teman-teman. Di coating. Polish, coba dulu guys ya. Bede. Udah kelar, bro. Wuuu, makin keren ini mobil gue. Tuh, kalian lihat, teman-teman. Woi, makin mengkilat. Makin mantap. Dan bisa makin mahal nih kalau gua jual. Duit gua tadi 21.000 atau 22.000 ya guys. Nanti kita cek lagi ya. Habis itu gua juga coba untuk bisa ada kitnya, ada suspensionnya, lightsnya nggak perlu lah ya teman-teman. Ini mah nggak perlu lah. Udah biarin aja kayak begini. Dah sekarang saatnya kita taruh di market untuk kita jual sebelum malam nih. Yah, baru juga gue mau bilang udah malam aja guys, guys. Nah, nyalain lampu gimana? L. Oh, Kak. Oh, oke. Okay. Kak. Oke, okay, kalau kita nyalain ini. Oh, I see. Kita nyalain ini. Terus hazard pencet V. Wow, keren. Oke. Kita nyalain lampu aja dulu. Parkir dulu kali ya teman-teman. Kita parkir di sini. Gak ada maling kan? Ini game gak ada maling kan teman-teman? Kalau ada maling sih gue marah ya. teman-teman. Ya udah, kalau begitu kita sudah membuat mobil yang satu ini bagus dan mantap banget. Di esok hari baru kita akan jual. Pokoknya hari ini gue belajar banyak ya teman-teman. Kita bisa tuning, bisa repair, dan juga bisa painting sesuai yang kita mau. Jadi gue pulang ke rumah gue terlebih dahulu. Habis itu gue istirahat. Besok baru kita jadi salesman lagi ya teman-teman. Sayangnya gue belum bisa tawar menawar nih. Oke, selamat tidur, good night, sweet dream. Dan hari ini gue mengeluarkan duit 9.870. Baiklah kalau begitu. Mari kita lihat apakah kita bisa untung nih teman-teman. Kita harus jual mobil itu di atas 9.900 lah. 10.000 lah. Minimal banget 10.000. Kita ke office terlebih dahulu. Dan harusnya di office ini udah kotor. Jadi kita harus bersihkan. Tuh, mobilnya lebih bagus kalau di siang hari ya guys. Kalian lihat tuh. Apalagi warna putih ya kan. Ini sih. Keren banget, keren nih mobil ya kan. Ayo, siapa yang cita-citanya punya mobil seperti ini? Guys, walaupun sedan sederhana tapi ini udah oke banget buat mejeng ya kan. Buat ke kampus, buat ke sekolah, buat jemput pacar. Udah oke lah. Ya udah kita buka terlebih dahulu. Ah, ada auction. Auction guys. Kita ikut gak sih? Tapi jualan dulu. Gue belum punya, tunggu dulu.
Gue belum punya kamera ya atau gimana sih? Auction. Car. Car panel. Oke, okay. Add fuel repair. Udah gak perlu berarti ya. Kita belum bisa foto ya teman-teman. Sayang sekali. Ini mau gue jual terlebih dahulu. Expense. Tuh semuanya udah bener. Kok kotor lagi sih? Udah dibilang kalau habis semuanya baru cuci Miok. Oh iya ya udah. Kita jual 30.000. Mahalan Miok. Gak apa-apa. Nanti juga dinego sama mereka. Put on sale. Yeay. Sudah selesai guys. Kita lihat apakah ada yang mau beli atau enggak. Mobil yang sudah jeripayah gue poles. Gue cat lagi. Gue perbaikin lagi bodinya. Kita lihat ya, ada yang mau beli atau enggak. Habis ini gue akan coba pergi ke auction di jam 1. Apakah kita bisa menang auction atau enggak? Gue juga gak tahu. Tetapi sekarang gue butuh customer untuk beli mobil gue. Nah permasalahannya, karena Mio Ok jualnya terlalu mahal nih guys. Nggak ada customer yang mau datang. Bro, turunin lagi harganya. Masalahnya gue nggak tahu sih harga pastinya berapa. Gue harus butuh skill ini nih guys, best price. Tidak ada customer. Sayang sekali. Ya udah, gue turunin lagi deh harganya, bro. Kayaknya banyak yang tidak terlalu suka ya teman-teman dengan harga sebesar ini. Remove from sale. Coba 20.000 deh. Nah, okay, udah guys, 20.000. Semoga aja ada yang mau lihat nih kalau 20.000 ya. Dijual. Mobil keren banget, udah diperbaikin. Ini sih nggak ada duanya untuk mobilnya satu ini, walaupun agak sedikit kotor. Gara-gara tadi gue perbaikin, tapi ini masih mobil bagus banget. Dijual. Yah. Begitulah ya teman-teman. Namanya kita berbisnis, kadang-kadang bisa laku, kadang-kadang tidak laku. Tetapi untungnya ada customer baru. Target kita di atas 9.000. Halo bro, apa kabar? Oke, dia tawar guys. Gue kira dia mau beli 20.000 loh. Dia tawar 12.400. Ada yang lain gak? Ya kalau gue jual 12.900, gue untung sekitar 3.000. 2.000-an lah guys. 2.000-an. Masuk akal nggak teman-teman? Masuk akal lah ya, nggak apa-apa lah ya teman-teman. Sedikit demi sedikit menjadi bukit ya kan? Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Ya udah. Kalau kamu mau beli ya udah deh. Udah laku deh teman-teman mobil kesayangannya Miao Auk. Dan sekarang gua mau pergi kemana nih? Cari mobil dulu kali ya teman-teman di neighborhood. Baru kita coba tunggu dulu. Kalau gua cari mobil di neighborhood, takutnya car auctionnya mulai tuh. Iya juga ya. Gak apa-apa dah. Gua cari mobil yang murah aja. Fiat. Warna putih. Wih, ini keren banget nih. Boleh lah. Bang, berapa duit nih? Semoga aja murah. Oh, cukup guys duit gua. Tetapi ketika gua beli mobil yang satu ini, gua udah gak bisa ikut auction. Sedangkan gua pengen coba auction. Oh no, gua harus beli yang mana dong guys? Bingung nih, jam 1 lagi auctionnya. Ini Lexus nih, wow, keren banget. Dari grill depannya kelihatan. Wah, ini salah satu mobil idamannya Miao Ok juga nih guys. Lexus LS 450. Wih, yang jualan juga pakai jas dan juga dasi. Mahal bro. Sorry nih, mahal nih bro. Belum bisa, belum cukup budgetnya. Mohon maaf. Kita cari apa lagi nih guys yang cukup murah. Ini mobil begini berapaan sih? Cari, tanya dulu ya. Wah, guys, 49.000 mobil kayak begini. Wah, gue nak kena scam. Wih, gue kirain Nissan GTR Skyline. Ternyata bukan guys. Mirip ya. Mirip. Oke, coba gue ngobrol dulu sama dia. Berapa duit? 2.000 doang. Murah nih guys, 2.000. Wow. Tetapi auctionnya udah memulai. Kita pergi ke tempat auction dulu dengan membawa 22.000. Nanti kita pilih teman-teman mobil mana yang mau kita coba beli ya. Sayangnya di sini nggak ada pilihan. Jadi gue harus ke office terlebih dahulu baru jalan kaki. Udah mulai rame tuh. Udah mulai rame guys. Jam 1 akan dimulai. Oke. Halo semuanya. Aku orang baru di sini. Mohon maaf terlambat. Oke, 2 menit lagi dan itu dia mobil pertama daily ticket. Ya udah beli deh. Sekali ya guys, gue coba dulu nih. Nice, gue udah beli nih guys.
Waduh, harganya. Harganya, teman-teman, gak kuat gue. Harganya segitu mah gak kuat. Ini BMW tahun kapan ini, guys? Atau jangan-jangan Datsun? Mirip gak sih? Wah, ini legenda banget. Ini baru mobil antik ya, teman-teman. Gue bisa taruh mobil gak sih di sini, guys, buat di auction? Kalau mau beli gimana caranya? Kalau mau beli gimana caranya? Oh, seat. Oh, gitu. Kalau mau beli, ini Mercedes-Benz nih, guys. Tapi peleknya udah diganti gitu loh. Oke, harganya masih terus naik nih, teman-teman. Gue pengen lihat mobil selanjutnya sih. Coba ya, gue seat. Oh, kayak begini. Jadi kalau misalnya udah sampai di sini, berarti udah laku dong. Oke, gue tambahin, coba. Meow Auk, guys. Namanya Meow Auk. Oh no. Wah, ini menarik banget ya. Auction kayak begini, guys. Kadang-kadang kalau lagi auction begini, mengadu ego ya. Mana mobil yang worth it, mana yang mobil yang gak worth it, gue gak tahu deh sama sekali nih. Ini auctionnya masih murah gak sih? Gue tambahin. Oke. Semoga aja Meow Auk dapet nih, teman-teman. Menang. VW Kodok. VW Kodok, guys. Waduh, udah gak punya budgetnya gua. VW Beetle. Iya, VW Beetle. Wah, ini seru banget ketika lagi auction begini ya. Oke. At least kita menang satu. Gua gak tahu menangnya murah atau mahal, guys. Aduh. Biar auk. Kita lihat nih, mobil terakhir. Auction-nya cukup cepet juga nih. Pokoknya kalau udah sampai ke bar ini, nggak ada yang nawar lagi, guys. Itu berarti akan terjual. Wah, sama aja sih kalau gua tadi beli si VW Beetle-nya ini, teman-teman. Nggak cukup duit gua. Kalian lihat tuh, bid-nya udah sampai 25.000. Budget gua tadi berapa tuh? Nggak sampai 25.000, guys. Udah laku. VW Beetle lagi. Beetle. Wah, itu keren banget VW Beetle-nya. Itu VW Beetle-nya keren banget, bro. Udah pasti mahal sih. Sama aja, teman-teman. Ini pasti udah out of my budget nih. Tapi untuk awal-awal, kita tunggu aja sampai auction-nya kelar. Baru kita lihat, guys. Ini mobil akan diapain ya. Buset, ngebit terus mereka, guys. Ngebit terus. 22.000. Oke, budget gue udah habis itu. 23.000. Udah gak bisa pencet nih Meow Auk deh. Tuh. Gak bisa, guys. Kita dapat maybe Mercedes-Benz lah ya itu. Tipe yang lama. Tahun 80-an. Mungkin ya, mungkin. Pokoknya kalau misalnya Meow Auk salah, teman-teman, tolong dikoreksi aja di kolom komentar di bawah ya. Gue takutnya ada tipe-tipe yang salah. Ada merek-merek yang salah. Karena ya, saya suka mobil, tapi nggak semuanya akan gua hafalin ya. Wah, lebih mahal lagi dong yang warna putih, guys. Emang biasanya warna putih lebih banyak peminatnya sih. Tuh, kalian lihat tuh. Yang warna hijau 25.000. Yang warna putih masih di bid tuh. Sekarang udah 27.000. Oke, laku di 27.000. Dan kita berhasil membeli satu mobil. Wih, itu dia mobil kita. Mantap! Kotak bet kotak ya. Tetapi gak apa-apa, ini vintage. Oke. Wow. Bawa pulang. Mau diapain dulu nih, Meow Auk? Belum tahu nih gua mau diapain. Wah, guys, kecepatannya lambat sekali. Ama berisik banget ini mobil. Oke. Gua keluar terlebih dahulu. Gue pengen cari tahu untuk statusnya. Dia cuma kotor doang, ya kan? Terus panelnya aman sih, jadi kita tinggal bersihin aja terlebih dahulu, baru kita jual kali ya, temen-temen. Boleh. Oke. Hati-hati ya. Masa iya baru kita beli di auction langsung kita jual, guys? Jangan dong. Kita nikmatin dulu nih, temen-temen.
keenakan orang yang punya showroom, mobil-mobil di showroomnya dia masih bisa dia pakai terlebih dahulu guys, sebelum dia jual ke customer atau sebelum laku ya. Makanya mungkin cita-cita Miao Ong one day membuka showroom. Tapi gue bodoh sih, masalah mobil-mobilan gue bodoh sih teman-teman. Gue nggak bisa melihat mobil yang mana yang bagus, mobil mana yang worth it, dan juga kerusakannya di mana aja, perbaikinnya gimana, ngakalinnya gimana. Miao Ong nggak tahu guys. Aduh, jadi ya udahlah, kasih ke orang lain aja ya teman-teman. Kita cuci terlebih dahulu biar makin mahal. Harga mobilnya 10.000 gue beli, jadi mungkin aja bakal laku di 13.000 sampai 14.000. Kalau gue melihat dari pengalaman gue menjual dua mobil yang sebelumnya, dia cuma naik sekitar 2.000-an ya teman-teman. Tetapi gue berharap karena ini gue menang auction dan kita bisa jual ke orang yang tepat nih teman-teman suatu saat nanti, 20.000 sampai 25.000 boleh lah, nggak ada salahnya kan teman-teman kita taruh di harga itu, ya nggak sih? Yuk. Coba dulu ya. Mumpung masih siang nih. Pokoknya jangan ketabrak aja. Kalau ketabrak... guys! Naik level! Oh, harus keluar ya? Bentar. Gue duluan. Wah. Hampir nabrak. Jangan nabrak. Mobil antik baru beli nih, bros. Senggol dong. Gak gitu, Miop. Sorry. Oke. Kita parkir dulu. Pelan-pelan. Widih, mantep. Sip. Ya, udah malam lagi, guys. Cek dulu. Tuh, ada satu skill point. Nggak bisa unlock. Butuh dua, guys. Ya, udah tidak apa-apa. Wis, mobilnya sih pengen gue bawa pulang. Tapi sayangnya tidak bisa, ya. Mobil boleh elit, guys. Pulang ke rumah, tidur di kontainer. Udahlah, kita pulang aja terlebih dahulu lah. Percuma di malam hari ini. Gue pengen coba untuk mengunjungi di beberapa tempat sih. Tetapi gue juga punya pepatah ya teman-teman. Sebelum kita sukses, kita tidak boleh melihat sesuatu yang indah terlebih dahulu. Atau enggak yang bisa menyenangkan diri kita terlebih dahulu. Misalnya kita pergi ke bar atau pergi kemana aja sebelum sukses. Tapi kalau misalnya kalian udah sukses, bolehlah sesekali kalian pergi ke sana. Takutnya kalian belum sukses, kalian ke sana terus kalian nyobain, kalian spend duit di sana, duitnya malah habis karena kalian bener-bener kayak, wah ini dia nih yang bisa membuat gua senang. Wah. Kadang-kadang ya beberapa teman-teman saya seperti itu ya teman-teman. Mereka terlena dengan dunia-dunia kesenangan. Mereka tidak bisa keluar dari situ dan akhirnya duitnya mereka untuk menghibur diri mereka di dunia kesenangan tersebut. Tapi gak apa-apa. Butuh, tetap butuh ya teman-teman. Kita tetap butuh untuk jalan-jalan, tetap butuh untuk rekreasi dan kawan-kawannya, ya kan? Tetapi alangkah baiknya waktunya dan waktunya tepat gitu loh untuk kita berrekreasi. Kalau duitnya udah ada, waktunya udah ada, baru kita rekreasi. Contohnya ke Bali. Saya mau jadinya ke Bali lagi nih teman-teman. Hari ini, car market is open. Guys, car market open. Kita pergi ke sana dulu nggak sih? Duit gue sisa 11.000 tetapi. Oke, kita buka dulu ya. Coba dulu, guys. Oke, kilometernya masih kecil banget, 5.000 nih, guys. Belum bisa taruh. Oh, title-nya nggak ada. Pantesan aja. Radaras Stegen Wagon. Oke. Wagon bekas pejabat. Wih, harusnya sih laku ya, teman-teman. Kita taruh di 25.000. Mantap. Put on sale. Yoi gak sih? Masa iya gue bilangnya bekas mafia? Bekas pejabat lah teman-teman. Mantap. Cepet laku biasanya. Oke, sebentar. Gue akan coba pergi ke market. Sambil gue menunggu ada orang datang ya teman-teman. Oke, kita pergi ke car market. Ada mobil apa saja di sini? Wow, apa itu? Ferrari. Ada Ferrari, teman-teman. Buset. Aku mau ini, harganya berapa? Kadang-kadang ya guys, ketika kita udah tahu itu adalah barang mahal, mau tanya harga juga sungkan. Tapi ini kan di dalam game. Ya udahlah, gue tanya aja. Tapi kalau di dunia nyata ya guys, gue nggak bisa loh. Buset, 289.000. Duit gue cuma 11.000 guys.
Mau cicil berapa tahun? Wah, Mustang. Mantap. Wah, guys, Porsche. Wah, ini sih car marketnya keren-keren nih teman-teman. Coba-coba, harga Porsche berapa nih? Pasti ratusan juga. 214, oke. Volkswagen masih bisa kah? Atau mahal juga nih? Oh, masih bisa guys. Volkswagen yang ini masih bisa kita beli. VW Kodok. Ini BMW juga nih, seri 5 kayaknya. VW-nya berapa di sini? 27.000, hampir sama lah ya ketika dilelang sama di sini. Ya udah beres. Gua udah cukup lihat-lihatnya. Gua nggak tahu teman-teman untuk marketplace ini tutup jam berapa, tetapi mungkin saja pelanggan di office gua sudah ada. Jadi, kita ke sana terlebih dahulu. Kosong dong. 25.000 masih terlalu mahal kah? Kok gua jadi sedih nih teman-teman. Haruskah gua turunin atau kita tunggu sebentar nih teman-teman supaya ada yang mau beli ini mobil gua? Ayo dong, Pak. Butuh makan nih. Hari ini belum dapat uang nih, Pak, dari jualan mobil. Ya turunin harganya, Bro. Masa iya semahal itu? Ya udah deh, aku turunin harganya. Mau gimana, guys? Udah 20.000 atau jangan-jangan bekas judulnya itu tuh. Wagon Top Marco Top. Nah, gitu aja tuh. Put on sale. Gara-gara penamaannya kali meok, makanya orang nggak berani. Oh iya, betul juga. Prit. Udah. Oke, guys. Kita tunggu customer kita lagi sambil ngeliatin apakah skill point gue udah bertambah. Tidak, cuma satu. Yay! Akhirnya ada satu customer, teman-teman. Dengan begitu gue bisa pergi ke market dan membeli mobil lagi ya. Halo, bro. Ada dua. Gue ngobrol dulu sama dia. Dia mau tawar berapa nih, teman-teman? Kita lihat dulu nih. Lihat. Oh, 14.000. Gua belinya 10.000 sih. Untungnya sekitar 3.000-an ya. Oke. 14.000. Kalau ini please dong, lebih mahal dikit dong. 15.000 gitu. Wah. Gua jualnya ke orang yang tawarnya lebih mahal lah. Ya enggak sih? Nah, boleh, bro. Terjual. Congratulations, kamu mendapatkan mobil baru. Dan sekarang aku akan pergi ke market untuk belanja, guys. Duit gua makin hari makin bertambah. Lumayan. Sekarang sudah 25.000 ya, guys. Lumayan lah ya. Tapi sebentar lagi akan menghilang nih duit gue nih. Fiat, berapaan Fiat? Mahal juga kah? Wah, damage-nya sih parah banget di Fiat nih, guys. Harus gue benerin. Tapi tahunnya tahun baru. Lumayan. Ini tadi gue udah tanya belum ya, guys, harganya berapa? Oh, 29.000, udah sekeren itu mobilnya. 29.000, guys. Wow. Oke. Mobil apa lagi yang mau lu tanya? Ini deh, Audi A4. Berapa duit nih, Audi? 19.000. Wah, cukup mahal juga ya Audi. Ini sih Toyota Soluna. Oh, bukan ya. Gua nggak tahu. Coba kita lihat dulu. Damage paid dirt 12.000. Wah. Oh, Audi S4 ini, guys. Audi S4. BMW aja kali ya, teman-teman. Aman harusnya harganya BMW ini mah. Ya nggak sih? Bu. BMW kan aman lah ya. Waduh, mahal, guys. M3 nih, guys. Volkswagen aja kali ya. Damage paint. Oke, Volkswagen dah, nggak apa-apa deh, kita beli deh teman-teman. Mari kita. Jangan dulu deh. Gua takut ya, harganya masih terlalu mahal buat gua. Apa SUV? SUV-nya berapaan ini? Ini gua udah kayak emak-emak nih teman-teman. 15.000. Fiat aja deh kalau begitu ya teman-teman ya. Beli Fiat aja deh. Masih cukup kan duit gua? You can pay. Oke. Yap, masih cukup duit gua untuk perbaikan si Fiat ini. Sekalian. Udah gua beli tuh. Yeay! Guys, gua mendapatkan mobil, salah satu mobil impian gue, yaitu Fiat. Mantap sekali. Ayo kita enter.
Kita nyalakan terlebih dahulu. Permisi, permisi. Baru beli mobil nih, bos. Permisi, permisi. Wih. Kenceng juga loh, Fiat loh. Gua nggak nyangka bisa sekenceng ini loh dia. Kalian lihat, guys. Oke, kita perbaikin terlebih dahulu ya. Pertama-tama, gua perbaikin bodinya terlebih dahulu. Oke. Sip. Bang, bang, bang. Tolong dong, bang, perbaikin bodi. Mahal kali ternyata perbaikan bodinya, guys. 111.000. 100.000. Ya, 1.100, betul. Benar enggak sih? 1.100. 1.100, enggak pakai ribu lagi, 1.100. Ya, 1.100 harusnya ngomongnya miok, bukan 1.100.000. Ya. Gimana sih, kenapa gue jadi bingung dah? 100.000. 1.000, 1.100. Nah, 1.185. Ah, kayak gitu, enggak pakai ribu lagi di belakangnya. Sip, 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 sip. Mohon maaf, guys, ya. Sudah lama saya tidak menggunakan kosa-kosa kata tersebut, makanya lama-kelamaan hilang nih di kepala saya nih. Harus lebih banyak belajar lagi kamu, Mio. Sambil menunggu mobil kita diperbaikin, kita istirahat dulu, guys. Siapa yang di sini kalau di bengkel ya kan suka ngeliatin ya kan montirnya lagi ngerjain mobilnya ya kan, dicopotin, diliatin satu-satu. Oh, dalamannya mobil kayak begini. Oh, ini suspensi kayak begini. Ya kan? Gua lebih memilih untuk melihat-lihat di bengkel, guys, daripada gua duduk manis terus nunggu ngopi, minum. Dulu sih gua enggak ada kerjaan, guys. Jadi ya begitulah. Kalau ada kerjaan ya udah sambil main handphone, sambil apa ngerjain kerjaan di laptop. Tapi kalau misalnya sekarang mungkin nonton anime. Taruh mobil di bengkel, nonton anime, tapi sekali-sekali boleh lah kita liatin dulu mobilnya. Diperbaikinnya kayak begini. Kayak tahu aja. Langsung kinclong. Mantap sekali. Thank you bro, thank you. Oke. Sekarang gua mau ngecat dulu, guys. Ya, ada mobil. Ngantri ya. Ya udah deh, gua ngantri deh. Habis gua cat, gua bersihin baru kita jual ya. Semoga aja sempet. Habis dong bensin memang. Oh ya, maaf. Oke, sabar, keluar, ngobrol sama dia, terus paint ini udah bener. Parts aja nih. Nice, sudah selesai. Polishnya nggak usah, teman-teman, karena tadi kayaknya polishnya tidak terlalu menguntungkan ya, teman-teman. Let's go. Sekarang kita tinggal cuci. Habis cuci, guys, kita jual. Let's go. Pakai nos. Bisa nggak pakai nos? Out. Oh, out. Oh, nggak ada nos. Hampir, hampir aja ketabrak. Astaga. Kalau ketabrak, gua rugi lagi, rugi lagi. Gua lagi pencet-pencet nos. Tiba-tiba dia belok. Hampir, guys, hampir, guys. Takut banget gua tadi. Aduh, kalau ketabrak gua keluar duit lagi masalahnya. Oke, kita tinggal tunggu aja. Bentar doang kok kalau cuci, guys. Ini juga gua nggak tahu ya, mana yang depan, mana yang belakang. Bisa juga kan kita muter dari sini, putar terus ke sini supaya gampang gitu loh, langsung keluar ke kanan. Sama aja sih, Mio. Oh ya ya. Maaf, maaf, maaf. Oke, apakah sudah selesai? Bentar lagi, guys. Sudah 90%. Oh ya, kalian nggak bisa lihat ya. Mohon maaf. Tuh, 90% sudah 100%. Nah, enaknya mempunyai mobil kayak begini, guys. Itu kecil. Jadi bisa masuk-masuk nih, gampang. Tadi kalau gue bawa sedan atau SUV, kayaknya udah ketabrak gitu. Karena gede gitu loh. Ini kan lincah bet lincah tuh. Wih, udah buat jualan, Miok. Mobil buat jualan. Oh ya, maaf, maaf. Oke, masih aman. Gue kira udah mepet banget tuh tadi tuh. Kita cek apakah mobilnya
bisa dilihat fuelnya masih banyak. Put on sale kita taruhnya tadi di 20.000 jadi 22.000 deh. 20.000 aja deh. Nah, ini bekas artis FTV. Widih, banyak kan yang suka seperti itu, guys. Ada-ada aja lu, Yong. Yoi, supaya apa ada yang langsung ngeliat gitu loh. Ya, udah malam. Gimana dong, guys? Tutup aja kali ya. Kayaknya nggak ada hari ini deh. Tapi gue pengen coba cek juga sih. Apakah kalau misalnya mobil kita tinggalin semalam, dia akan kotor? It's a good idea. Baiklah, teman-temanku sekalian. Mungkin sampai di sini aja terlebih dahulu. Tapi gue tiduran dulu deh, bentar. Ya, Miok, tutup dulu itu. Oh ya, maaf. Nggak sempat tutup. Jadi hari ini lumayan lah ya, kita dapat 261. Bisa buat makan lah, 2 juta lah ya teman-teman buat makan. Kalau di luar negeri itu sedikit sih, $200 tuh sedikit, guys. Di Indonesia sih jadi banyak banget. Office. Gue cek dulu ya teman-teman, gue pengen coba cek dulu. Kalau misalnya gue tinggalin semalam, apakah dia akan kotor atau enggak. Ini lagi-lagi nih ada orang yang buang sampah sembarangan. Dikira office gue tempat pembuangan sampah apa ya? Nyebelin banget. Loh. Bentar, gue cek dulu, guys. Cleanness-nya aman? Tuh kan, tadi gue udah cuci, guys. Jadi kalau ditinggalin semalam langsung kotor ya. Oke lah, ini pelajaran banyak lah buat gue ya, teman-temanku sekalian. Dan ada beberapa orang yang sudah kesini. Kita lihat dulu harganya. Tetapi gue akan jualnya di esok hari aja, teman-teman ya. Kita lihat dulu dia nawarnya berapa. 17, lumayan banget. Kalau ini samakah 17? 19, langsung jual gak sih temen-temen? Langsung jual gak sih? Harganya mendekati banget dengan harga pembukaan harga gua. Sold! Terima kasih banyak sudah membeli mobil gua dengan harga tersebut. Kita lumayan cuan banyak teman-teman ya. Tadi gua beli 14.000, kejualnya 19.000. Dan untungnya di sini ada fitur save. Jadi gua bisa save terlebih dahulu. Dan untuk game Car for Sale Simulator 2023 sampai di sini terlebih dahulu teman-temanku sekalian. Ngomongin tentang judul ini atau plangnya, teman-teman banyak juga yang suka dengan suka maju ya. Karena udah dari dulu lah kita pakainya suka maju ya kan. Walaupun gua tahu ada beberapa dari kalian yang melihat toko real yang memakai nama suka maju ini. Tapi gua nggak ada toko nama suka maju sih, guys. Sampai di sini aja terlebih dahulu. Nanti kalau memang gue mau ganti, gue akan ganti aja. Cuma so far yang gue baca-baca dari komen kalian itu ada yang bilang car miau lah, ada yang bilang karauk lah. Kurang, guys, kurang. Ya udahlah, gak apa-apa. Suka maju aja terlebih dahulu ya. Nanti kita pikirin ke depan-kedepannya lagi aja. Pokoknya so far miau auk, duitnya sudah makin hari makin bertambah. Dibuktikan dengan gue sudah mendapatkan 29.000. At least gue udah bertambah sekitar 6.000 lah ya. 9.000 lah ya teman-teman. 8.000 sampai 9.000 lah ya. Gua nggak tahu, gue lupa soalnya di awal kita 22.000 atau 21.000. Ya, lumayan banget untuk satu video ini. Nanti kita lihat saja. Pokoknya mobil impian kita ada di 200.000. Nolnya masih beda satu ya teman-teman. Dapat dari mana itu duit? Tetapi gue yakin suatu saat nanti gue akan bisa membeli mobil sport tersebut. Tunggu saja tanggal mainnya. Terima kasih banyak, dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye-bye semuanya. Thank you.